Ya, jadi pemerintah kota tidak mengurusi warna-warna ya. Pemerintah kota itu lebih banyak mengurus tentang bagaimana melakukan tracing, terus melakukan mencari apa penyembuhan ya. Jadi kita tidak ngurus-ngurus warna, kita lebih kerja bagaimana memutuskan mata rantai yang ada di bawah. Memutus mata rantai penyebaran. Kita menyelesaikan urusan kasus ini. Kita berdoa semoga cepat Surabaya kembali seperti sedia kala. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!